Mereka sebarlah ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Filipi 4 ayat 4. Sukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Sekali lagi aku katakan, sukacitalah. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan menahan jalan orang benar, satu jalan orang fasik untuk jalan besar. Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, gantikanlah lampunya dan jadilah bijak. Amsal 1 ayat 15, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat lampunya. Selamat Sabat, Bapak Ibu sekalian. Hari Sabat ini, murid-murid sekolah Penjasmoro akan memandu lagu-lagu pujian sepanjang ibadah hari Sabat ini. Dan nanti, setelah doa persembahan, paduan suara guru karyawan dan murid-murid perguruan Penjasmoro akan menaikkan puji-pujian di dalam kebaktian ini. Kami berterima kasih untuk kehadiran mereka dan untuk pelayanan mereka sepanjang hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Tempat tiada dosa tentu dekat di hatimu.
Oh Yesus Juru Selamat, diutus Allahmu, berikanlah kami tempat dekat di hati. Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Karena sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Litani kita pada Sabat hari ini terdapat di dalam Mazmur 135 ayat 1-6. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Kita itu melebihi segala hal. Tuhan melakukan apa yang dikehendaki-Nya
Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang maha besar, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setianya di dalam kehidupan kami. Pada hari Sabatmu yang kudus dan mulia ini ya Tuhan, kami umat-umat Tuhan yang berhimpun di jemaat Agnus Moro saat ini, datang ke hadirat Tuhan rindu untuk mengucap syukur kepada-Mu. Bahwasanya Tuhan begitu baik kepada kami. Bahwasanya Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah melindungi kami. Tuhan sudah menjagai kami dan memberikan damai dalam kehidupan kami. Sehingga pada sabat yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang ajaib itu. Tuhan, bila mana kami di dalam ibadah kami saat ini ada pikiran kami, ada perkataan kami, ada tingkah laku kami yang kurang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dari dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa surgawi, kami rindu biarlah urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian masing-masing kami, agar sepanjang ibadah hari Sabat ini, nama-Mu saja Tuhan yang kami puji dan muliakan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Muda Gilinya Noteknya akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Urapan Roh-Mu menjadi bagian beliau, kuasai hati dan pikiran beliau, agar pekabaran yang disampaikan boleh menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami. Kami boleh dikuatkan dan semakin bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bapa surgawi, kami juga datang berdoa untuk rencana acara KKR se-Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo tanggal 9 sampai dengan 12 Oktober yang akan datang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bahkan proses perizinan yang sementara dilakukan oleh panitia. Tuhan akan memberkati, berikan kelancaran dan kerinduan kami acara KKR tersebut dapat berjalan dengan baik, menjadi berkat rohani bagi setiap umat-umat Tuhan
dan juga membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan surga. Bapa surgawi, kami juga rindu untuk berdoa bagi saudara-saudari kami, orang tua kami, anak-anak kami yang sementara mengalami sakit dan penyakit. Kami berdoa untuk adik Hena yang pada hari Senin depan akan menjalani proses operasi. Bapa surgawi, Tuhanlah yang sudah menolong anak ini boleh dilahirkan ke dunia. Tuhanlah yang membentuk dia sejak dari kandungan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menjadikan dia, Tuhan tahu akan kondisi fisiknya saat ini. Kami datang kepada-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon berkat-berkat dari Tuhan, memohon kemurahan dari Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, dengan disertai hati yang bermurah hati, akan menjamah anak ini, menolong, memberkati tenaga medis yang akan melakukan proses operasi. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan, berikan tuntunan-Mu kepada mereka, kepada tangan-tangan mereka yang sementara akan melakukan operasi. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, operasi akan dapat berjalan dengan baik, dan anak ini boleh mendapatkan pendengarannya kembali, agar keluarga Bapak Gerald dan keluarga Bapak Rudi Yawena akan boleh menikmati sukacita oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Amelia yang sementara dalam proses pemulihan akan kesehatan. Demikian juga dengan bayinya, baby Jesslyn juga yang kurang sehat pada saat ini. Kami bermohon kemurahan Tuhan berlaku atas kedua hamba-Mu ini. Tuhan akan jamah mereka, memberikan kepulihan dan kesehatan, agar mereka pulih sehat kembali dan pulih beribadah bersama-sama dengan kami di gereja-Mu, agar nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa surgawi, kami berdoa untuk para orang tua di jemaat kami yang saat ini juga kurang sehat. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu menjadi bagian mereka. Pulihkan kondisi mereka agar mereka boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan, dan nama Tuhan akan dimuliakan selalu. Bapa surgawi, kami juga berdoa untuk perguruan Advent Anja Semoro, ya Tuhan. Sekolah Tuhan di tempat ini, Tuhan akan boleh memberkati seluruh guru yang ada, kepala sekolah yang ada, para karyawan, para siswa dan siswi, bahkan orang tua murid. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semuanya, akan tercipta kondisi belajar mengajar yang kondusif, di mana di dalamnya Tuhan yang dimuliakan. Bapa surgawi, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan masing-masing kami. Tuhan yang tahu semuanya, dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap seruan kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saat ini Tuhan, kami akan berdoa di dalam hati masing-masing kami. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan yang lahir dari hati kami. Bapa, banyak pergumulan kami. Ada kalanya itu adalah masalah ekonomi. Ada kalanya itu adalah masalah rumah tangga. Ketika kami serahkan semua sahabat ini ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan sudah mendengar setiap seruan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kami. Karena kami sudah serahkan doa dan permohonan kami di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Thank you.
seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Matius 13 ayat 45 dan 46. Anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 didorong untuk mengingat pekerjaan Allah di bumi melalui surat barisan mereka. Sebagian orang tidak menyukai gagasan membuat surat barisan karena rasanya seolah-olah mereka menggoda keberuntungan orang lain, bahkan melalaikannya. Tidak memiliki surat barisan bagaimanapun dapat menyebabkan banyak ketidaknyamanan bagi keluarga yang tertinggal untuk menyelesaikan urusan orang tersebut. Memiliki surat barisan membawa banyak orang memiliki pikiran yang tenang. Selain itu, dapat dipahami dari konflik on stewardship, bahkan sebenarnya hanya ada dua rekening bank di jagat raya, Tuhan dan setan. Barang-barang material dan uang apapun yang ditinggalkan orang ketika mereka mati akan berakhir kepada yang satu atau yang lain. Warisan memungkinkan seorang untuk memutuskan terlebih dahulu yang mana dari kedua rekening ini yang merupakan berkat duniawi akan berakhir. Bukankah Anda lebih suka membuat keputusan yang akan mencakup menguntungkan kerjaan Allah, bahkan ketika Anda tidak lagi ada di sekitar itu, bahkan dapat memotivasi kita untuk memanfaatkan dengan lebih baik peluang kita untuk membangun sumber daya yang digunakan bagi pekerjaan Tuhan sementara kita masih bisa. Panggilan. Kenapa tidak menentukan terlebih dahulu bagaimana Anda dapat memastikan urusan Anda tertata untuk kemuliaan Allah? Thank you.
Tuhan Allah Bapa kami yang tertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, dan pada Sabat yang suci ini kami boleh berbakti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah terkumpul ini, dan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, sehingga pada Sabat yang akan datang mereka boleh memberikan yang lebih limpah, sehingga dapat memajukan pekerjaan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal akan kebenaran, sehingga mereka dapat hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah atas dosa kesalahan kami, sehingga kami dapat Engkau layakkan di hadapan Tuhan. Dan semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Ayat inti kita pada Sabat hari ini terdapat di dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Shalom, selamat sahabat. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Dan juga terima kasih untuk lagu pujian dari murid-murid Anjas Moro dan juga para guru. Sangat senang bisa bernyanyi, memuji untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan oleh karena saat di Anjas Moro baru saya bisa bernyanyi dengan baik. Suara saya aslinya fals. Kalau bicara pun agak miring-miring. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah di tempat inilah baru saya lebih mencintai lagu Sion, menyanyi lagu-lagu rohani. Kalau dulu campur aduk lagu Sion, lagu pop rohani dan tidak karuan. Jadi mari kita belajar untuk mencintai sesuatu yang memang akan ada gunanya. Jangan mencintai sesuatu yang sifatnya sementara. Karena semua yang ada di bumi ini adalah sifatnya sementara. Anak-anak murid dan juga kita semua mungkin punya idola-idola, artis mungkin, artis dari Korea mungkin, film Korea, atau mungkin ada film-film yang aduh kalau nonton air mata bisa apa? Jatuh. Ini kutipannya, saya buat untuk kita semua. Mencintai sesuatu atau seseorang yang tidak pernah mengetahui keberadaan kita adalah sesuatu kebodohan luar biasa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Aduh, saya suka sekali sama artis Korea ini. Padahal dia tidak pernah tahu kita di mana rumah kita, siapa ayah kita, tanggal lahir kita berapa, tidak tahu. Bahkan kita yang tergila-gila, hari ulang tahunnya pun kita tahu. Kalau tiba hari ulang tahunnya, happy birthday ya, kamu ganteng deh, atau mungkin kamu cantik deh. Jangan pernah lakukan itu. Cintailah siapa? Tuhan. Ini ayatnya. Mazmur 1:2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita mencintai Tuhan, karena Tuhan itu abadi. Kebenaran itu abadi. Hidup kita hanya sementara. Gunakan kehidupan untuk sesuatu yang bermanfaat. Saya di sini 6 tahun. Ini kampus Unaya. Setiap semester pasti berteriak. Teriaknya ke Tuhan. Tuhan, give me money. Every semester, Lord, give me money. Money, money, and money.
dan Tuhan itu baik. Dia kasih saya duit. Entah dari mana, saya pun tidak tahu. Dan itu prosesnya rumit. Saya harus bekerja. Yang kedua adalah Tuhan kirim malaikat-malaikat, burung gagak. This is money for you. Ambil, beli makan. Kalau lebih, bayar uang kuliah. Saya tidak pernah beli pakaian. Ini semua pemberian orang. Kalau ada sepatu yang pas, pakai. Udah pas, paksa aja pakai. Karena apa? Lebih penting makanan daripada pakaian. Biar baju sobek, asal makan kenyang. 6 tahun. Ada satu hal yang saya lihat di sini. Saya kerja, pada saat itu saya kerja sebagai security, jaga malam, jam 12 keliling kampus sungai. Di asrama putri, asrama putra, kita keliling. Jaga ke malam. Padahal hidup kita sendiri tidak aman. Kita harus puas tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab. Suatu saat kami berada di asrama putra, ruang paling ujung, saya dengar ada keramaian di satu ruangan, di lantai dua. Saya dan teman saya, dia security tetap digunai. Lalu saya bilang, ada yang ramai di lantai dua. Saya agak kepo, ayo kita cek. Lalu saya mencium aroma-aroma yang tidak enak. Ada rokok, bau rokok. Saya bilang, mereka sedang berpesta. Kita harus lihat pesta itu. Tapi kita jangan pergi sendiri. Saya penasaran, lalu saya naik. Teman saya ini di samping saya, siapa yang naik? Saya bilang, kamulah. Aduh, badan saya terlalu besar. Saya bilang, saya pendek. Nah, kamu bisa naik. Akhirnya kami cari kursi, lalu dia angkat saya, dan saya gantung di teras lantai dua, dan saya berusaha naik. Pada saat saya melihat mereka, memang benar, mereka sedang berpesta. Asik sekali. Saya bilang, kita panggil kepala asrama. Jam 2 pagi, saya bilang, bangunkan. Tak peduli dia mau tidur nyenyak, dia mau apapun, bangunkan. Lalu saya datang, kami ketok pintunya, kedor ulang, tok tok tok. Dia bangun dia. Ada apa? Ayo kita ke pesta. Saya bilang, sir, ada tangga? Ada, bawa. Lu mau manjat apa ini? Udah bawa saja. Tapi saya bawa, bukan saya yang bawa. Saat kami naik, horden asrama itu agak polos, jadi mereka dari luar tidak bisa lihat kami. Saya bilang, sir, lihat sendiri. Kami perhatikan mereka sedang menikmati pesta itu dengan baik. Saya perhatikan dengan benar, ada seorang pria yang menarik rokok lalu mengeluarkan asap yang bulat. Saya dalam hati, wah, keren sekali. Pengen coba juga ini. Lalu tiba-tiba dosen itu berdiri di depan jendela itu, lalu dia katakan, selamat malam. Wajah-wajah kita terbelai keluar. Ada yang keringat langsung. Dan akhirnya mereka diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di kampus ini. Di tempat ini banyak hal-hal gila yang saya ketemukan. Banyak hal gila. Kenapa? Karena Tuhan melakukan hal-hal yang menurut saya itu tidak masuk akal di dalam diri saya. Saya kadang bertanya, Tuhan, dari mana semua itu? Karena memang benar-benar gila. Memang ikut Tuhan itu harus gila dulu. Karena apa? Mungkin dunia akan melihat kita, itu orang gila itu. Ini dia, gila ini. Gunakan iman.
khotbah kita pada Sabat ini adalah Heaven Sisi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mengerti, kami melakukan itu dalam kehidupan kami untuk setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, CCTV banyak kita temukan di mana-mana. Ada yang belum pernah lihat CCTV? Sudah semua lihat. CCTV itu artinya closed circuit television. Atau bahasa Indonesia adalah televisi sirkuit tertutup atau tersembunyi, yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Nah, ini dia barangnya. Keren, bagus. Ini dia. Saya waktu pertama datang ke Jakarta, saya pikir ini TV siaran langsung yang keluar di RCTI, TV One, TVRI, dan lain sebagainya. Lalu teman saya bilang, kamu udah ada di situ, pasti keluar di TV One. Saya berdiri dah, saya harap nanti saya bisa nonton di rumah. Lalu saya tanya dia, kita nonton di mana? Kita nonton di Polda Metro Jaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini CCTV menarik. Dan banyak ditemukan di berbagai tempat. Di sekolah ada, banyak, setiap ruang ada. Di rumah bahkan ada yang menggunakan CCTV. Di tempat-tempat tertentu banyak menggunakan ini. Ada satu video singkat tentang CCTV ini. Ya, gak ada suaranya, tak apa. Yang penting kita bisa lihat. Ini rekam hasil dari CCTV. Ada satu lagi. Ini aksi-aksi kejahatan. Nah, diambil tasnya. Nah, dia kabur. Jadi hal-hal ini terekam oleh CCTV. Saya paling tertarik dengan video terakhir tadi. Saya bertanya-tanya dalam pikiran saya, kira-kira isi tas ibu itu apa ya? Kalau cuma tisu basah, ngapain? Motornya dibawa kabur, dia bawa tasnya isi tisu. Jadi kejahatannya sudah terlaksana, tapi kurang pintar ya. Oke, baik. CCTV manusia, mata. CCTV kita itu hanya sebatas mata. Kadang kita melihat sesuatu, tapi itu hanya sebatas mata. Kalaupun kita bawa ke dalam pikiran kita, mungkin bisa salah, bisa benar. Makanya hati-hati dengan apa? Dengan mata. Kalau lihat sesuatu belum dipastikan kebenarannya, hati-hati untuk apa? Disebarkan. Hati-hati. Amsal 23:33, lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Jadi kalau lihat sesuatu, jangan cepat-cepat untuk apa? Sampaikan. Harus ada hal-hal yang kita perlu gali agar kita ketahui.
ketahui. Janganlah katakan sesuatu apapun yang belum kita pernah ketahui. Karena apa? Akan terjadi dusta, tuduhan, mungkin fitnahan, atau mungkin kita akan cenderung untuk apa? Menghakimi orang lain. Kok pendeta Billy ini begini? Kok Pak ini begini? Ibu ini begini? Padahal kita belum tahu apa yang sesungguhnya. Biarkanlah CCTV sorga yang menilai itu. Sebatas kepala, mungkin sesuatu kita lihat, kita dengar hanya akan sebatas di sini. Itu pun belum tentu benar. Bisa salah, bisa benar. Tidak ada yang tahu. Pergunakanlah ini dengan baik. Mata, telinga, pikiran, dan hati kita dengan baik. Yesaya 29 ayat 17, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Mungkin ada dari antara kita, atau saya, saudara, saya lakukan ini, tidak ada yang tahu kok. Saya kalau mencontek di sekolah kan tidak ada yang tahu. Buka lembar demi lembar. Tidak tahu, tanya temannya, soal nomor ini berapa ya? Jawabannya apa ya? Dan mereka mungkin bilang, tidak ada yang tahu. Mem Kristin tidak tahu. Mem Tuna tidak tahu. Serbia tidak tahu. Kita lihat bebas. Tapi satu hal yang pasti adalah heaven CCTV. Itu langsung dari atas, tembus. Mau di dunia manapun, di bawah laut, di dalam tanah, dimanapun kita berada, heaven CCTV tidak pernah lalai untuk memantau kita. Apapun yang kita lakukan dengan siapapun, baik atau benar, heaven CCTV sedang memantau kita. Ini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu dan untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Apakah Yunus berhasil jauh dari hadapan Tuhan? Apakah Yunus berhasil melarikan diri dari Tuhan? Tidak, saudara. Tuhan memantau dia dari sorga. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Terkadang dalam hidup ini harus terjadi badai kecil maupun besar. Tujuannya apa? Ini heaven's alarm. Kalau terjadi badai, itu alarm. Tuhan kirim alarm untuk apa? Menyadarkan kita. Sadar kau. Dan alarm dari Yunus adalah angin badai yang terus memukul kapal itu sehingga semua penumpang di dalam itu ketakutan. Mereka bilang, ya mati kita. Barang-barang dibuang, masih aja tetap. Alarm untuk Yunus. Apa tujuannya? Agar mengingatkan kita untuk kembali pulang ke rumah, kembali kepada Tuhan. Kalau sudah jauh dari Tuhan, segera kembali. Kita melihat peristiwa yang sedang terjadi di muka bumi ini, gempa bumi, tanah longsor, demo di mana-mana, macet apa segala macam, itu adalah alarm dari Tuhan, dari sorga, untuk menyadarkan kita bahwa waktunya sudah hampir dekat. Ada gempa bumi, alarm, sadar, Tuhan sudah dekat. Ada banjir, sadar, alarm Tuhan berikan, suara Tuhan hampir dekat. Yang terjadi sekarang bukan begitu. Tiba-tiba terjadi alarm,
gempa bumi di Aceh, lalu orang mulai, ah itu untuk orang muslim itu, biar mereka kapok, karena mereka tidak bertobat. Semua peristiwa yang terjadi, musibah, angin badai, itu adalah alam dari sorga untuk kita semua, untuk menyadarkan kembali kepada kita, agar kita kembali ke rumah. Rumah kita ada di sorga. Alarm untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa kerajaan sorga sudah apa? Sudah sangat dekat. Berlama-lama ketinggalan. Ini Adam dan Hawa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Apakah dengan jawaban dari Hawa maka Tuhan tidak melihat mereka? Saya bersembunyi Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu turun ke dalam taman itu untuk melihat mereka. Dia dari sorga saja sudah kelihatan semua. Jangan pernah ada dalam pikiran ini bahwa kita dapat lari dan bersembunyi dari Allah. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah berhasil. Sampai dimanapun kita, Tuhan akan mengikuti kita. Mata Tuhan akan selalu memantau kita. Heaven CCTV akan selalu memantau kita. Kain dan Habel. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Apakah dengan pertanyaan ini, Tuhan tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Kain? Tuhan bahkan tidak perlu bertanya, Tuhan sudah tahu. Terus kenapa Tuhan bertanya? Tuhan bertanya agar menyadarkan kita sebagai umat-umat Tuhan bahwa saya telah melakukan ini. Orang kalau bersalah, lalu kalau tidak ditanya, dia apa? Pura-pura tidak bersalah. Nyontek ya? Tidak usah, cuma lihat-lihat aja. Tuhan bertanya agar ada satu kesadaran di dalam hidup ini bahwa kita perlu pulang ke rumah kita. Mazmur 33:13, Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Kita semua sedang dipantau oleh Tuhan. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Apapun yang kita lakukan hari ini, baik atau benar, semua sedang dipantau oleh kamera, direkam. Kapan saja bisa diputar dan bisa ditonton. Ini loh hasil pekerjaan saya. Yeremia 11:20. Tapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Kalau kita diperlakukan tidak adil, maka yang mungkin biarlah. Mungkin manusia akan melakukan kita seperti ini, ya biarlah. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan menghakimi dengan sangat-sangat adil. Ingat itu baik-baik. Suatu saat kejahatan yang kita lakukan, ketidakadilan yang kita lakukan, Tuhan akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang pernah akan terlewatkan. Dari hati kita Tuhan tahu. Banyak inspirasi mengatakan, hal-hal yang terjadi di dunia ini seluruhnya ada
ada dalam kendali Allah. Untuk itulah kita harus selalu mohon pimpinan Tuhan dalam mengambil keputusan setiap hari. Hanya dengan cara inilah kita dapat menyongsong, memahami, dan mewarnai zaman. Rela memberi diri, dipimpin Tuhan, merupakan langkah yang tepat agar kita bisa menjadi garam dunia. Akan ini menjadi senjata bagi kita untuk menyambut masa depan yang penuh kemenangan. Serahkan saja sama Tuhan. Karena ada kemenangan dalam Tuhan. Jangan pernah lupakan ini. Mata Tuhan melihat, mengawasi, dan memantau kita semua. Semua kita dipantau oleh Tuhan. Semua. Yang berikut, ingatlah selalu bahwa Heaven CCTV mengawasi kita. Diawasi kita. Ingatlah, semua yang ada di bawah kolong langit ini direkam Heaven CCTV. Amsal 15:3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita baik saja diawasi, apalagi kita jahat. Semua direkam, semua diawasi, dan kita perlu hati-hati. 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Heaven CCTV adalah mata Tuhan. Heaven CCTV adalah kehadiran Tuhan di mana saja untuk memantau kita dalam keadaan apapun, apapun yang kita lakukan, di mana saja Tuhan sedang merekam kita. Lakukan saja yang baik, maka akan ada berkat yang kita terima. Tuhan memberkati.
Kita sambut khotbah tadi dengan membuka lagu Sion nomor 154, Jaga Sedia. Jemaat diundang untuk berdiri. Semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.